Tebing setinggi 30 meter di Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat alami longsor, Senin, 28 Agustus 2023, sore. Akibatnya akses jalan menuju Kecamatan Singajaya sementara terputus lantaran tertutup material longsor yang berupa tanah dan bebatuan. Kapolsek Banjarwangi Ibtu Amiruddin Latif mengatakan longsoran tersebut terjadi secara tiba-tiba, akibatnya ruas jalan sepanjang 30 meter tertutup material, seluruh badan jalan tertutup total, sementara tidak bisa dilalui. Ujarnya saat dihubungi tribunjabar.id, ia menuturkan peristiwa longsor tersebut tidak mengakibatkan korban luka maupun korban jiwa. Pihaknya saat ini tengah melakukan evakuasi agar akses jalan menuju Kecamatan Singajaya bisa dibuka kembali. Kami dibantu warga dan unsur Forkopimcam tengah melakukan pembersihan material, ungkap Amir. Ia menyebut, pihaknya saat ini tengah menunggu alat berat untuk mempercepat proses evakuasi, mohon waktu kepada pengendara yang hendak menuju Singajaya atau sebaliknya, agar menahan kendaraan YG terlebih dulu, ungkapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!